وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. تفسير kita buka Baqarah. Mula tu kita ingat nak baca Hamid 7, lepas tu Hamid 7 tu kita baca dah tempat lain. Jadi kita nak baca lain, baca Baqarah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Surah yang kita nak baca ni Surah Baqarah. Diberi nama Al-Baqarah sempena ada lafaz Al-Baqarah tu disebut dalam surah ni, iaitu kisah Allah Ta'ala arahkan supaya Yahudi semelih lembu, yang mana peristiwa dia tu memang kita biasa dengar dah. Di zaman Nabi Musa ada lagi, ketika mana Nabi Musa pergi munajat dengan Allah Ta'ala, lalu dia tinggalkan Bani Israel kepada Nabi Harun, iaitu dia letakkan Bani Israel di bawah jagaan Nabi Harun. Maka di situ berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Pokok Bani Israel tak dengar kata. Lalu secara ringkasnya, berlakulah pemujaan lembu. Berlaku pemujaan lembu. Jadi ekor daripada pemujaan lembu yang berlaku di kalangan Yahudi, maka dalam hati mereka tu ada rasa hebat, ada rasa sesuatu yang luar biasa ada pada lembu. Lalu Allah Ta'ala nak menghilangkan rasa hebat, rasa luar biasa lembu tu di dalam hati Bani Israel, maka diarahkan mereka sembelih lembu. Dan cerita tu kita akan baca insyaAllah. Jadi sempena kisah tu, sempena kisah tu, maka ada disebut lafaz Baqarah beberapa kali dalam
dalam surah Al-Ni. Dan dia ni di antara surah yang awal-awal surah yang diturunkan di Madinah. Ayat ada lebih kurang 286 ayat lebih kurang. Ada ulama kata 287, tapi hak memang hak tercatat dalam mushaf kita ni gak 286. Jadi surah ni dia di antara awal-awal surah diturunkan di Madinah. Sejarah dia, golongan Yahudi, iaitu tok nenek dia dulu. Tok nenek dia dulu asalnya Palestin. Nah, seperti mana kita dengar dalam cerita kisah Nabi Yusuf, sebab Yahudi-Yahudi ni asal keturunan dia daripada Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itulah yang digelarkan Israel dalam Quran. Nabi Yakub itulah yang dipanggil ke Israel. Sebab tu apabila ada ayat ya bani, wahai anak cucu, cicit ciak Israel, kepada Israel. Israel itu nah, dalam bahasa Arabnya bermakna Abdullah, hamba Allah. Jadi dia dinamakan kepada Nabi Yakub. Oleh kerana tu bila kata bani Israel, memberi makna anak cucu cicit kepada Nabi Yakub. Oleh kerana tu kalau kita nak marah sangat Qaziani, jangan kita celah negara Israel tu. Jangan kita celah nama Israel. Jangan kita kata celaka Israel, laknat Israel. Kita kena reti Israel itu lafaz gapo. Nah, kita nak marah Qaziani lagi. Tapi mencelah lafaz. Lafaz tu yang mengandungi makna mulia. Lafaz Israel itu sendiri bermakna hamba Allah. Dan apabila duduk dalam Quran ia bermaksud Nabi Yakub. Maka kita apabila kita nak marah sangat kepada Yahudi Zionis tu, jangan siapa kita celah lafaz Israel yang dia gunakan untuk negara dia tu. Kita dah kata celaka Israel, tak leh tu. Banyak orang kita hari ni lagi itulah. Nah, itu kerana tak mengaji punya pasal tu. Jadi golongan Yahudi daripada Palestin, nah, berlaku penghijrahan mereka ke Mesir zaman Nabi Yusuf juga. Lepas tu ringkaskan cerita, di Mesir itulah berlaku segala-galanya melalui zaman Nabi Musa. Sapalah kepada akhir zaman. Akhir zaman oleh kerana tertera di dalam kitab mereka tentang kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tertera dalam kitab dia. Ada ditulis dalam kitab dia. Dan diceritakan dalam kitab dia bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan Madinah sebagai pusat untuk penyebaran agama Islam. Maka popok dia tu, hak asallah tok nenek dia dulu pun tinggal tempat masing-masing, mari hijrah duduk di Madinah. Itu asas silah Yahudi boleh bertapak di Madinah. Asas silah dia. Dan apabila dia mari ke Madinah, semasa mereka Yahudi mari ke Madinah ni, puak-puak Arab ni telah ada. Nah, di antara Arab yang dikira pendatang juga, iaitu pendatang daripada Yaman, kabilah Aus dan juga Khazraj. Dua-dua ni kabilah Arab. Dia dua kabilah besar ni. Asal kabilah nak beranak belakang ni. Aus dan Khazraj ni adik-beradik. Tapi nyeperai siapa mati kediri puak-puak dia. Balah Aus dan Khazraj. Jadi apabila Yahudi mari ke Madinah, Yahudi ni daripada dulu lagi sampai ke hari ni pun kita perhati tengok dah, seperti mana Allah Taala sebut dalam Quran pun, Allah Taala beri satu kelebihan kepada dia, mana-mana tempat dia pergi dia boleh jadikan orang lain tu koli dia. Sejarah di Madinah ni Aus dan Khazraj ni jadi koli Yahudi. Orang Arab kalau kira dia mari duduk dulu macam tempat dia, macam kampung dia, tapi bila Yahudi mari, molek-molek Allah jadi kali Yahudi. Nah, cumanya Yahudi ni sebab dia dikenali sebagai Ahlul Kitab. Kukuk mana pun orang Arab ni bukan sekadar menjadikan Yahudi sebagai majikan mereka, tempat mereka tupai cari rezeki. Bukan sekadar tu, bahkan dalam masalah-masalah keagamaan pun mereka akan rujuk kepada Ahlul Kitab Yahudi. Sebab orang musyriki Mekah ni, orang-orang musyrik, dia reti. Dia tu beragama tapi tidak ada kitab. Dia beragama tapi tidak ada kitab. Dan agama yang dia anuti pun dia mengaku milah Ibrahimiyah. Ikut agama Nabi Ibrahim tapi kitab tak ada. Oleh kerana tu, banyak dalam amalan-amalan dia, dia akan refer, dia akan rujuk kepada Yahudi.
Maka daripada situ kita dapati golongan Yahudi ni dia punya kedudukan telah bertapak di dalam hati kabilah Arab. Orang Arab telah merasa orang Yahudi ni dak kira golongan yang patut dihormati, golongan yang patut disanjungi. Itu zaman jahiliah. Dan apabila dak penyebaran risalah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mula berkembang di Madinah, maka kabilah Aus dan Khazraj mula menerima agama Islam. Maka mereka pun berbondong-bondong apa ni berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Masalahnya awal-awal tu dalam keadaan mereka tu Islam, mereka masih lagi merasakan Yahudi ni sebagai rujukan. Masih ada lagi dalam hati para sahabat ni pada awal-awal ni daripada kabilah Aus dan Khazraj ni masih ada dalam hati mereka rasa hebat Yahudi, rasa patut dihormati. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Baqarah, yang mana di dalam surah Baqarah ni mendedahkan segala tembelah ataupun perangai-perangai tak molek golongan Yahudi, bertujuan supaya rasa-rasa menghormati ataupun rasa kagum kepada ahli kitab tadi itu tubik daripada daripada sahabat-sahabat daripada kalangan Aus dan juga Khazraj. Itu di antara dia. Oleh kerana itu pun mengikut susunan, kalau kira dia di antara surah-surah yang bukan awal-awal surah turun ni. Susunan Quran ni kalau kita tengok dia, hak awal-awal duduk belakang, hak awal-awal turun. Hak awal-awal turun Mekah ni duduk belakang. Lepas tu hak duduk depan ni banyaknya surah-surah hak ngelah, hak akhir-akhir. Sebab susunan surah pun adalah jenis tauqifi. Bukan pandang-pandang susun gini, bahkan dia bersumber daripada wahyu Allah. Sebab sahabat buat kerja ni. Sahabat buat kerja, lepas tu susun cara-cara penyusunan tadi tu pun dengan arahan daripada Nabi. Bila turun ayat ni, Nabi kata ayat ni duduk sini, ayat ni duduk sini, ayat ni duduk sini, maka terbentuklah jadilah mushaf. Jadi kakak cerita. Jadi di antara hikmah dia, duduk pada awal-awal ni setelah mana didatang ke umul kitab, nak ajar juga kepada kita supaya setiap orang Islam dia kena kenal Yahudi. Dia kena kenal perangai Yahudi. Dan ini apabila kita mengaji Quran, kita talaki Quran, kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala dia akan ajar berkenaan dengan sifat golongan yang dia tidak suka. Dia tidak celah bangsa. Dalam Quran ni tidak mencela, bukan kata golongan Yahudi yang dicela, tapi sifat sifat yang ada pada mereka itulah yang dicela. Dalam Quran ni keseluruhan kita tengok golongan-golongan sesat yang dikira sebagai main ataupun ibu bagi segala kesesatan ni ada 4 golongan semua sekali. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasara, lepas tu musyrikin, lepas tu munafikin. Dia 4 golongan ni dia tak lari daripada 4. Oleh kerana tu apabila kita mengaji tetap 4-4 golongan ni, maka hak lain tu otomatik boleh kenal sendiri. Nama tu dia akan berubah sama. Kalau nak kira zaman dulu Khawarij, hari ni mana ada orang nak mengaku kumpulan Khawarij? Mana ada? Zaman dulu orang panggil Mu'tazilah. Zaman lain ni ada? Tak ada dah. Nama tu hanya terdapat dalam kitab. Tapi kita mengaji juga tu apa? Tengok perangai sifat dia. Sifat dia. Begitu juga dengan golongan Yahudi. Jadi dalam surah Baqarah ni cerita ataupun huraian tentang golongan Yahudi agak detail. Allah Subhanahu wa taala cerita satu persatu, satu persatu. Kita akan insya-Allah kalau kita habis Baqarah ni kita akan jelas siapakah Yahudi sebenarnya. Dari setara mana kau orang dia? Lagu mana kau perangai dia? Dalam Baqarah tu banyak Allah Taala sebut tentang golongan Yahudi. Dari masa yang sama bukan Yahudi saja Allah Taala sebut dalam Baqarah ni, ada juga tentang disentuh tentang golongan musyrikin, disentuh juga tentang golongan munafikin, ada juga disentuh tentang golongan Nasara. Tapi hok banyak kecek tentang golongan Nasaranya dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran tu di situ surah tu boleh dikatakan turun memang nak cerita tentang golongan Nasara dan juga kepunahan-kepunahan akidah mereka ada disebut dalam surah Ali Imran. Cuma hubung kait di antara surah Fatihah dengan Al-Baqarah. Dia ada hubung kait yang sangat rapat sekali di antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Yang pertamanya dulu kita baca dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah di antara maksud utama surah dalam surah Al-Fatihah, maksud utama dalam surah Al-Fatihah ialah duduk pada ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dengan istilahnya kita kata ayat tersebut memberi makna tak? Tauhid fil ibadah wa tauhid fil isti'anah. Mengesakan Allah di dalam ibadah, mengesakan Allah Ta'ala di dalam permohonan, minta bantuan, minta diselesaikan masalah, minta ditunaikan hajat. Itu semua dituju kepada Allah. Nah, maknanya tauhid fil ibadah, tauhid fil isti'anah. Itu adalah merupakan maksud utama yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Dan kita kata dia maksud utama kenapa? Kerana Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah sebut Al-Fatihah tu sirrul Quran. Abu Bakar kata Fatihah ni adalah merupakan rahsia bagi 30 juzuk Quran. Wasirruha, dan rahsia surah Fatihah tu sungguh tu hadhil kalimah, kalimah ni. Lalu dia isyaratkan pada ayat 65 iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti mana maksud utama yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, tauhid fil ibadah dan juga tauhid fil isti'anah, maka maksud utama di dalam surah Al-Baqarah juga ialah tauhid fil ibadah, iaitu supaya manusia mengesakan Allah Ta'ala di dalam ibadah. Maknanya segala bentuk ibadah tidak dibuat kepada zat lain, bahkan dibuat hanya kepada Allah. Nah, macam surah Fatihah tu jelas lah ayat dia tu kita tengok. Cuma kita tengok pula ayat yang dikatakan maksud yang kita kaitkan dengan tauhid fil ibadah tu, ayat dia duduk mana. Buka tengok muka surat sebelah ayat 21. Itu kita panggil maksud intipati surah. Nah, oh, ini perkara pokok yang paling penting sekali. Nah, berkenaan dengan mentauhidkan Allah. Sebab dalam Quran ni maksud paling utama sekali kita kena ingat. Dia penting belakang Quran. Cuma benda yang paling penting sekali, nah, seperti mana Allah Ta'ala nakalkan berkenaan dengan Nabi dulu adalah tentang mentauhidkan Allah. Itu perkara yang paling penting. Nah, sebab apabila ada tauhid kepada Allah, maka automatik segala syirik-syirik itu akan ternafi. Kalau ada masih ada lagi saki baki syirik, maka dia tidak panggil tauhid. Sebab tauhid ni dia tak hidup sekali. Dia seumpama cerah dengan gelap. Apabila cerah mari, gelap hilang. Apabila gelap tak ada, tak, cerah ada. Apabila cerah tak ada, maka gelap ada. Dia tauhid dengan syirik dia lagi tu. Dia jelas sungguh. Dia bukan kata boleh capur gelak retak lepas tu cerah retak. Dia tak boleh duduk. Dia pesing ada satu benda tak ada hak lagi tak boleh duduk dah. Dia seumpama kita kata dak ikan nun ni ke pauh tu dengan dok bewok pasir. Bewok dok. Bewok dok ni pesing duduk atas darat. Lepas tu dia takut ke air. Dia tak minum air mana dia. Lepas tu ikan nun pula pesing duduk atas air. Ikan nu, ikan bauh tu tak boleh duduk atas darat dia. Duduk atas darat mampu kerah. Bewok ni supa juga. Tak lain mampu kerah lalu dia. Dua-dua tu dia panggil tak boleh duduk sekali. Pesen jenis tak boleh duduk sekali. Dan tengok perhati, tengok dalam ayat 21. Dalam ayat 21, Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Di dalam Quran, apabila mari sahaja lafaz ibadah. Nah, dalam Quran apabila disebut lafaz ibadah, ibadah tu kita ambil masdar dia. Nah, lepas tu tak kira lah mari dengan bentuk kalimah fi'il seperti ni ka budu ka ya'budu ka. Maka seperti mana Ibnu Abbas beritahu, kullu lafzi ibadatin fil Quran bi makna tauhid. Setiap lafaz ibadah yang duduk dalam Quran dia dengan makna tauhid. Ha, tu kita kena jelas tu. Nah, sebab nanti takut baca agak fokus kepada ibadah-ibadah mana? Ibadah hak biasa ni, jenis amalan furuq. Takut kita pergi kat tu. Sedangkan yang dimaksudkan sini, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Oleh kerana tu, Imam Jalalain dia menafsirkan u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum ni, dia kata wahidu rabbakumul ladhi. Nah, naklah kamu mentauhidkan Allah. Zat yang telah mencipta kamu, yang telah memelihara kamu. Dengan kata lain, u'budu sini dengan makna naklah kamu mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Maknanya bila kita buat ibadah, ibadah tersebut mestilah dituju hanya sahaja kepada Allah, kepada orang lain tak boleh buat. Itu dipanggil tauhid dalam ibadah. Satu lagi tauhid dalam isti'anah. Dia dua perkara. Nah, tauhid dalam permohonan, tauhid dalam minta bantuan. Berkenaan dengan hal minta bantuan juga kena tauhidkan Allah, iaitu tak boleh minta dengan orang lain. Apabila permohonan ataupun jenis permintaan bantuan tadi berbentuk fauqal asbab, luar daripada lingkungan asbab. Jadi sini disebut khusus
mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Wahai manusia, naklah kamu mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Naklah kamu mentauhidkan Rabb kamu di dalam ibadah yang kamu lakukan. Lepas tu kebiasaannya, apabila Allah Ta'ala menyebut tentang ketauhidan dia, perhatilah mana-mana ayat tauhid. Apabila Allah Ta'ala menyebut tentang ketauhidan dia, maka Allah Ta'ala akan susuli dengan dalil lalu. Dia buat mari dalil lalu. Dia nak kata dia Tuhan, dia royak lalu. Sebab apa aku suruh gini? Sebab apa aku suruh mutauhid kepada aku? Sebab apa? Nah, allazi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan kamu. Nah, dia royak lalu. Dialah satu-satunya zat yang memiliki sifat khaliqiyah seperti mana kita bahas dalam surah Fatihah. Dia yang cipta kamu. Dah. Khaliqiyah ni mana dia? Ijadu syai' min hiyazil adami ila hiyazil wujud. Mengadakan kamu daripada kamu tidak ada langsung kepada ada. Mu kena khabar tu hai manusia. Mu jangan berasa mu beranak tu bib kok apa ni kok perut makmu je. Bakal itu semua adalah merupakan ciptaan aku. Aku je cipta mu. Nah, kemah ke tu Tuhan boleh royak. Jadi kita boleh royak kepada orang bukan Islam, ni Tuhan kita ni. Dia royak dalam kitab dia, dia yang cipta kita. Nah, padahal duk puja zat-zat lain tu, dah. Kitab hak demo tu, Tuhan demo tu Tuhan demo waktu turun ke? Terah kita tanya agama Hindu, terah kita tanya agama Buddha. Nak tanya dia kitab dia royak hak Tuhan dia ke ataupun hak orang tulis? Dia kira royak orang tulis. Dia kira royak orang tulis. Dia tak boleh kata, dia tak berani kata kitab tu kitab Tuhan dia, tak berani kata. Yang boleh kata orang tulis berkenaan dengan agama dia. Tak percaya terah kita tanya. Nah, kita kata kita ni kitab Tuhan kita ni. Dia royak belaka. Dia suruh puja dia. Dia suruh tauhidkan dia, takwi puja orang lain. Sebab apa? Sebab dia yang ciptakan kamu. Dia cipta kita belaka ni. Bukan sekadar kita dia cipta. Wallazina min qablikum, dan mereka-mereka sebelum kamu pun. Bermula daripada tu ada kita lagi, dialah cipta. Daripada tu ada kita tak ada langsung, dia cipta. Adakah? Dah. Sebelum tu tidak pernah apa ni, tidak pernah ada pun manusia. Dia ciptakan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua dah bertakwa kepada Allah. Ha. Ha, jadi takwa nanti kita bahas dalam mukadimah dia. itu di antara hubung kait yang pertama. Hubung kait yang kedua, di dalam surah Fatihah kita dapati pada ayat yang kena. Kita minta dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ha. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Nah. Cuma dalam surah Fatihah disebut secara mujmal. Disebut secara ringkas gitu. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Nah, lepas tu kita nak tahu jalan yang lurus tu jalan mana? Kita pun rujuk kepada surah An-Nisa ayat 92 tu. Nah. Dan di dalam surah Baqarah sendiri pun ada huraian berkenaan dengan as-siratal mustaqim. Nah, as-siratal mustaqim ni ada huraian dia duduk pada ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Dia ada hubung kait dua tu. Iaitu apabila kita minta kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah pimpinlah kami kepada jalan yang lurus. Maka para mufassir beritahu seolah-olah Allah Ta'ala beritahu zalikal kitab. Mu nak tahu jalan yang lurus mana, mu kena rujuk kitab. Kitab mana? Kitab wahyu. Sebab yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim ni, segala huraian dia ada dalam kitab wahyu. Oleh kerana tu, wahai manusia, nah, sekiranya kamu nak benar-benar berada di atas jalan jalan siratal mustaqim, maka mu kena ngaji daripada awal sampai habis kitab wahyu. Nah, itu perkara yang kedua. Hubung kait yang ketiga, dalam surah Fatihah juga ada disebut berkenaan dengan golongan-golongan yang an'amta alaihim, yang diberi nikmat, iaitu golongan-golongan yang berada di atas di atas jalan ihdinas siratal mustaqim. Itu disebut dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan, engkau telah anugerahkan nikmat kepada mereka. Ha. Jadi ciri-ciri mereka tu ada disebut di dalam surah Al-Baqarah, iaitu disebut pada ayat yang ke-3 sampai kepada ayat ke-5. Dalam itu disebut ciri-ciri dia.
Jadi sifat-sifat perincian dia tu nanti kita bacalah. Bila kita mula baca Baqarah, kita akan beritahu semula hubung kait. Ni cuma kita beritahu untuk orang kalau ada orang nak buat note gapo tu boleh lah. Jadi daripada ayat ketiga, empat dan lima, tiga ayat. Seterusnya kita baca juga dalam ayat yang sama ada disebut ghairil maghdubi alaihim. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala pimpin kita dah kepada jalan yang lurus, iaitu jalan-jalan yang dah ya mereka-mereka telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapakah yang dimurkai? Dalam Fatihah disebut dengan al-maghdub. Dah, al-maghdub. Cuma dalam surah Fatihah kalau tengok kepada satu hadis daripada Nabi, dah ada menafsirkan makna maghdub dituju kepada golongan ahli kitab Yahudi. Nah, cuma di dalam surah Baqarah, oleh kerana kita kata pada al-maghdub terdapat dua golongan, pada ad-dallin terdapat dua golongan. Pada al-maghdub, golongan ahli kitab Yahudi, hak tu hak mula-mula, lepas tu geng dia ataupun rakan seangkatan dengan dia, hak sepala dengan dia, sama-sama degil, golongan musyrikin. Duduk sekali tu golongan musyrikin juga termasuk dalam maghdub. Nah, kemudian ad-dallin dalam surah Fatihah, hak dari hadis sebutnya, dia adalah merupakan ahlul kitab daripada kalangan ulama Nasara. Ahlul kitab Nasara, orang Kristian. Nah, kemudian kita kaitkan Nasara dengan golongan munafikin. Kita kaitkan dia dengan golongan munafikin sebab dua-dua ni dekat dengan Islam belakang. Orang Nasara baik, orang munafik baik. Munafik ni memang dia duduk dalam Islam dah. Cuma kaki dia sebelah dalam Islam, so lagi kaki dia duduk dalam kekufuran. Dia tunggu masa juga ni. Golongan Nasara dengan golongan munafik ni, dia dua-dua ni dia cukup rapat dengan Islam. Nah, tunggu masa ya. Ha, dia berbeza dengan ahlul kitab dan juga musyrikin. Hak ni memang dia duduk suku sakak ni. Dia tak duduk sekali dengan orang Islam. Nah, adapun golongan Nasara ni dalam surah Al-Maidah tu ada disebut tentang golongan Yahudi dengan golongan musyrikin, kemudian golongan Nasara. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Situ Allah Taala kapuh sekali. Maknanya golongan yang paling keras menentang umat Islam ni golongan Yahudi dan golongan musyrikin. Manakala golongan yang rapat dengan Islam pula, wal tajidanna aqrabahum, kamu akan dapati dak mereka-mereka yang paling rapat, paling hampir dengan orang Islam, iaitu alladzina qalu inna nasara, iaitu golongan yang mendakwa mereka tu golongan Nasara. Dia rapat dengan Islam. Lepas tu satu geng dah dengan Nasara, dengan munafik, sebab munafik ni memang gelewat kali dengan orang Islam. Oleh kerana tu ad-dallin kita golongkan dia pun dua juga. Cuma di dalam hubung kait dia dalam surah Baqarah. Dalam surah Baqarah al-maghdub, nah, dalam surah Baqarahnya dihurai tetai golongan musyrikin. Dihurai tetai golongan musyrikin bermula daripada ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Kalau boleh kita buat note lah, kita tanda. Cuma tempat-tempat tu kita akan royak pula. Ayat ke-6, ayat yang ke-7. Dua-dua ni ayat yang menyebut tentang golongan musyrikin. Nah, dan musyrikin ni salah satu golongan yang disebut dalam surah Fatihah pada lafaz al-maghdubi alaihim. Kemudian seterusnya hubung kait yang terakhir sekali, lafaz ad-dallin. Dah. Ad-dallin dalam surah Fatihah tu ada disebut, cuma dalam surah Fatihah kita sebut dia dah sebagai golongan Nasara. Dan dalam surah, nah, dalam surah Al-Baqarah pula dia disebut, dia dihuraikan dengan bentuk dia tu sebagai golongan munafik. Daripada golongan terakhir ni ayat dia tu banyaklah. Bermula daripada ayat yang ke-8 sampai kepada ayat 16. Lebih kurang 9 ayat. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16. Lebih kurang 9 ayat semua sekali. Itu berkenaan dengan golongan munafik. Nah, itu kita kata hubung kait ataupun rabat hubungan di antara surah Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim dia di antara ayat mutasyabihat. Kita ambil ini paling selamat sekali. Dia di antara ayat mutasyabihat. Ya, makna-makna dia tu tak tahu. Walaupun ada orang cuba untuk menghuraikan makna dia, alif makna gani, lam makna gani, mim makna gani. Tapi kalau katalah kita pergi pegang dalam baju dia, jala Tuhan nak makna ni ke? Akhir sekali dia pun jawab, wallahu alam. Nah, maknanya tidak ada
hak setara tu. Sebab Nabi tidak pernah royak, sahabat pun tidak pernah kecek lebih. Ha, bak kepala-kepala surah ni. Jadi oleh kerana mereka tidak kecek, maka hak comelnya kita. Tak bakal tak payah kecek lah. Cumanya apa yang kita kena tahu tentang hikmah Allah Ta'ala datangkan kepada beberapa surah dalam Al-Quran, didatangkan dengan huruf-huruf, dipanggil huruf-huruf tahaji. Nah, huruf muqatta'ah. Yang mana huruf-huruf ni kalau sebut kan, menyebabkan orang ni jadi terpinguh-pinguh. Al-Quran diturunkan di zaman orang Arab tu terkenal dengan dak kesastraan bahasa Arab dia. Suhu bapak dia. Bila sebut orang Arab ni kan, masa tu dia suhu dengan ahli sastra dia. Di mana-mana syair. Syair ni supo kalau zaman kita agak lebih kurang tok jaga, ikut dan nak tobik mulut dia. Lafaz-lafaz ya dia guna pakai. Maknanya hebatnya dia di dalam menyusun dak rangkak-rangkak syair. Sehingga ke sampai hari ni pun syair-syair mereka tu masih lagi disimpan. Bahkan syair-syair orang Arab zaman jahiliah dulu dijadikan rujukan dalam pengajian ilmu nahwu zaman kita learn ni. Orang nak bisa mengaji nahwu dia kena mengaji syair Arab tu. Kalau tak mengaji syair Arab tu dia panggil tak kelas tak bisa lagi lah. Nah kalau buat main ikut kitab nahwu biasa, selagi mana tidak mengaji syair dia. Oleh kerana tu kalau kita buka kitab-kitab nahwu hak besar-besar kan, dia royak kaedah Arab ni boleh juga nak baca lagi ni, baca lagi ni. Lepas tu syawahid dia nya ataupun bukti dia nya dia mari syair hak jahiliah tu dulu. Ada syair tu dia pun baca syair ni. Maknanya orang Arab dulu biasa guna gini dah. Ha, kita pun boleh. Kaedah tu lulus sebab menepati syair orang Arab dulu. Nah. Jadi tujuannya di antara hikmah dia nya, nah. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab wahyu dia ni dengan mengguna bahasa Arab. Dan bahasa Arab tu sendiri terbentuk dengan huruf-huruf, huruf-huruf hijaiyah. Huruf bermula daripada alif berkesudahan dengan ya. Alif, ba, ta apa semua tu. Jadi terbentuknya setiap kalimah Arab tu daripada huruf-huruf tu. Ha, nampak tak? Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala gunakan huruf-huruf yang sama yang kamu guna pakai di dalam percakapan harian kamu, Allah guna huruf tersebut untuk nak beritahu tentang kalam dia, untuk nak beritahu tentang wahyu dia, maka kamu manusia, kamu lemah lalu, kamu tak boleh tiru selalu. Oleh kerana tu tidak ada di antara manusia pun yang mampu mencipta walaupun satu surah seumpama Quran. Nah, dari segi bacaan dia sedap serupa belakang-belakang dia, dari segi makna dia yang tinggi, dah. Dari segi susunan kalimah dia, balaghah yang kedudukan sangat tinggi. Semua tak boleh buat berlaku. Oleh kerana tu Quran cabar. Kalau mu tak percaya kat Quran ni, bukan rekaan Muhammad yang mu duk tuduh ni Muhammad reka, Muhammad reka. Ha? Faktu, buat mari, buat satu surah. Ambil surah paling pendek sekali dalam Quran kat surah Inna Atayna, 3 ayat. Dah. Tiru buat mari. Buat. Nak tengok serupa kau tak boleh menandingi dengan Quran. Tak ada siapa di kalangan ahli sastra Arab berani cahut cabaran itu. Sebab dia tahu dah, dia tak mampu buat. Jadi di antaranya ni hikmah dia. Nah, satu lagi ulama mufassir beritahu, di antara hikmah Allah Ta'ala meletakkan huruf-huruf muqatta'ah di depan untuk menarik, untuk menarik minat-minat masyarakat Arab jahiliah ni. Supaya apabila dia dengar satu lafaz yang dia tidak fahami, oh, berasa nak dengar eh, gapu dia nak royak lepas pada tu. Nah, ni kalau kita biasa dengar lafaz-lafaz kita biasa kecek biasa ni, tak pelik mana. Tapi tiba-tiba menyebut satu susunan daripada huruf-huruf yang kita guna kecek juga, tapi kita tak faham, maka akan menarik minat, akan menarik minat orang untuk nak dengar apakah dia isi yang bakal disampaikan selepas pada ni. Jadi alif lam mim. Cumanya cara kita agak Allahu a'lamu bimuradihi. Nah, Allah Ta'ala lah yang lebih tahu apakah makna yang tersurat dan tersirat di sebalik kalimah alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Nah, kitab ini, zalika kalau ikut kaedah bahasa Arab biasa dia memberi makna itu. Itu. Sebab zalika ni dia kalau kita kecek, kalau kita kata kita nak kata gelah depan ni. Nah, kita tak sebut dengan kata zalika. Nah. Kita nak royak kepiah ni, kita tak guna lafaz zalika sebab bagi dekat. Zalika-zalika ni dia isyarat kepada benda jauh. Dah. Ha, isyarat kepada benda jauh. Contohnya kita nak kata pintu tu, kita akan kata zalika, zalika al-babun. Ha, itu pintu.
Sebab dia isyarat diguna untuk jauh hak sebenarnya. Tapi makna zalika sini dengan makna hadza. Asal dianya hadzal kitab. Ha. Oh ni bukan nak suruh faham perbahasa hak dah dalam tu, cuma nak suruh faham kenapakah tempat hadza Allah guna dengan zalika. Nah. Ha. Kerana untuk nak memuliakan lafaz al-kitab tadi. Untuk nak memulia guna sesuatu bahas apa ni isyarat, isim isyarah. Kita guna lafaz ni untuk memberi isyarat jauh, tapi diguna untuk benda dekat. Nah. Dia tujuannya untuk memuliakan al-kitab tu sendiri. Kitab itu. Ha. Macam kalau kata-kata orang ni, dia ni ni. Kalau dia ni ni, lafaz tak apa comel tu bunyi. Alah kada. Macam lafaz nak merendah pun ada. Oh dia ni kau kecek ni. Oh, kalau kata oi, orang tu. Ha, tu dengan ni dah lain sikit. Orang tu bermakna oh, hebat dia ni. Boleh faham tak? Ha, kita nak faham tu sikitlah. Ya demikian kitab, iaitu kitab ini la raiba fih, tidak ada keraguan pada dia. Nah. Tidak ada keraguan dalam surah Baqarah disebut la raiba fih, tidak ada keraguan pada dia. Lepas tu majoriti penduduk dunia dok ragu pada Quran ni apa? Timbul satu persoalan pula. Nah. Dalam Quran sebut Allah Taala kata la raiba fih, tidak ada keraguan pada dia. Lepas tu manusia pun paling ke kanan tengok, eh, masyarakat dunia ni hok ramanya hok ragu pada Quran. Sebab tu dia tak beriman tu. Okay, dia ragu pada kitab. Jadi la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, annahu min indillah, bahawa kitab itu daripada Allah. Hok tu tidak ada keraguan. Maknanya belah pihak Allah tu tidak ada keraguan sikit abut. Mu wahai manusia, sebelah mu pihak mu ya yang meragukan tentang kitab ni daripada aku. Nah. Jadi tidak ada keraguan langsung bahawa kitab Quran, kitab wahyu ini dia tu adalah daripada Allah. Nah, sebab nanti kita akan jumpa tempat-tempat yang mana Allah Taala cabar ni. Hak mana kata ni bukan kitab Tuhan? Ha, awak mari. Banyak berbentuk cabaran daripada Allah Taala. Nah, untuk nak membuktikan bahawasanya kitab Quran ni adalah kitab daripada Allah. Oleh kerana tu orang musyrikin Mekah hakis sekali dia tak gaben dah. Dia tak gaben dah pasal Quran ni bukan daripada Tuhan. Nah, hak mula-mula degil dia ya. Tapi dia masa senyap-senyap pun dia curi-curi dengar juga Nabi baca. Nak ayat diakui apa yang dibaca Muhammad tu bukan perkataan biasa tu. Itu bukan rekaan manusia tu. Sebab tidak ada pun orang yang mahir di dalam bahasa di kalangan mereka sejak zaman bila lagi yang mampu mengolahkan satu susunan yang seumpama susunan Al-Quran. Tak mampu nak buat. Pokok dia sedar tu, ahli bahasa dia sendiri sedar. Nah. Jadi sini Allah Taala beritahu zalikal kitab. Nah, kitab ini la raiba fih adalah suatu kitab yang tidak ada keraguan pada dia bahawa dia itu daripada sisi Allah. Dan ayat yang sama ada disebut dalam surah Sajdah. Alif lam mim zalikal alif lam mim tanzilul kitab la raiba fih, juga memberi makna yang sama. Hudan lil muttaqin, dan kitab tersebut dia sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada golongan yang bertakwa kepada Allah. Nah. Sini lafaz hudan, hudan dengan makna pemberi petunjuk. Hudan sini dengan makna dalam bahasa Arab juga gak, kita ambil dengan kalimah dia apa ni, kalimah sebenarnya hadin. Hudan tu kalimah masdar, bagi orang ngaji bahasa tu dia faham lah. Nah, yang mana makna hudan sini diterjemahkan dengan makna hadin, dengan makna isim fa'il. Nah, orang tak mengisah mengajar Arab tu dia tak sefokus benar, tak sedap penimpan lemak ni. Cuma kita nak ayat gabah-gabah gitu ya. Nak ayat kedudukan keistimewaan kalimah ataupun lafaz hudan. Nah. Jadi hudan dia asal dia kalimah masdar. Nah. Kalau terjemah lafaz masdar ni mana dipanggil root word dalam bahasa putih. Kalimah asal. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu juga, kita boleh kata juga lambai hidayah. Lambai hidayah. Nah. Cuma sini makna yang kita akan terjemah dengan makna hadin, yang memberi petunjuk. Nah. Kepada siapa tu? Lil muttaqin, kepada golongan yang bertakwa. Nah. Hikmah kenapakah tempat yang sepatutnya didatangkan dengan lafaz hadin tapi didatangkan dengan hudan? Apakah hikmah dia? Nah, macam contoh ya, kalau orang pandai kecek Arab,
Dia boleh faham lah ni bila kita sebut ni. Kita kata Zaidun Akilun. Zaid tu dia tu seorang yang berakal. Maknanya seorang cerdik. Akil dengan makna cerdik. Nah. Tapi apabila kita nak tinggikan kedudukan Zaid, kita nak letak kedudukan Zaid ni suatu kedudukan yang tinggi, lebih tinggi lagi daripada orang cerdik biasa. Maknanya bukan cerdik biasa ni. Kita akan kata Zaidun Akilun. Zaid ni memang lambai kecerdikan. Ha, maknanya dia ni sebagai model. Dia ni sebagai model orang cerdik, kita tengok dia. Siapa-siapa nak jadi cerdik, tengok perangai dia lebih kurang. Nah, begitu juga kita nak kata seorang yang adil. Dah, kita nak kata Umar adil, maka kita kata Umaru Adlun. Dah, dia lebih tinggi lagi daripada kita kata Umaru Adilun. Kalau Umaru Adilun, Umar tu seorang yang adil. Dah, tapi kalau kita guna dengan masdar, kita akan kata Umaru Adlun. Umar ni lambai keadilan. Situ kedudukan Umar tu jadi tinggi lalu. Orang akan ingat sama-sama sebab dia merupakan lambai keadilan. Nampak tak? Begitu juga dengan kitab di sini. Kitab di sini disifatkan dia dengan hudan, bermakna kitab wahyu Allah ini adalah merupakan lambang kepada petunjuk. Oleh kerana tu siapa-siapa nak berjaya, maka dia kena jadikan kitab wahyu Tuhan ini sebagai pedoman dalam kehidupan dia. Kena jadikan kitab wahyu Tuhan ini sebagai rujukan dalam kehidupan dia. Dalam aspek setiap perkara yang dia buat. Nah, dia kena rujuk kepada kitabullah. Dia kena pastikan setiap tindak tanduk yang dia nak buat tu tidak bercanggah walaupun sedikit dengan kitabullah. Maka dia orang yang seumpama ni, dia sebenarnya telah menjadikan kitabullah tu sebagai pedoman dia. Maka dah, maka munasabahlah Al-Quran ini dikatakan sebagai hudan, lambai kepada hidayah. Cuma walaupun begitu, dah, dia ni merupakan dah pemberi petunjuk kepada siapa? Kepada semua orang. Dah. Quran, kitab wahyu Tuhan ni adakah diberi petunjuk kepada golongan khusus? Tidak. Tapi apa dia kata lil muttaqin, bagi golongan takwa. Apa dia buat mari gitu? Dah. Sini nak memberi makna Al-Quran kitab Allah ni memanglah diturunkan kepada seluruh manusia. Baik Islam ke, baik kafir ke, memang semua kena rujuk kepada kitab Allah kalau nak selamat di akhirat. Dah. Tapi golongan yang benar-benar dapat istifadah, dapat ambil manfaat daripada kitab wahyu Tuhan ni adalah golongan yang muttaqin. Yang nak wayak. Sebab tu kerana tu lam mula-mula tu sebelum lafaz lil muttaqin tu kita panggil lam lil istifadah. Iaitu golongan yang akan benar-benar dapat faedah, yang akan dapat manfaat daripada kitab wahyu Tuhan ini adalah golongan yang bertakwa. Ha, golongan yang bertakwa. Cumanya muttaqin di sini dah. Takut-takut nanti bila kata orang yang bertakwa agak kita berkata oh kita orang tak takwa mana ni, tak masuk dalam ayat ni. Oleh kerana tu para mufassir dia akan terjemah muttaqin dengan makna as-sa'irina ila taqwa. Dah. Golongan yang berjalan menuju kepada kesempurnaan takwa. Nah, sebab dia asal ataupun asas kepada takwa ni dah. Dia bermula daripada step pertama, step kedua, step ketiga. Step pertama takwa ni dia panggil peringkat asas takwa ialah itqa'u syirki bitauhid. Jaga daripada syirik dengan cara dia mentauhidkan Allah. Tu makna takwa. Nah, sebab kadang-kadang bila orang terjemuh lafaz takwa ni, dia kata naklah kamu takut pada Allah, naklah kamu takut pada Allah. Lafaz takwa tu memang faham, tapi makna takwa tu apa dia? Hak ni tak faham. Nah, sebab takwa dari segi bahasanya, kalau kita kata tengok dalam kamus Arab sendiri pun, bila kata takwa, takwa diambil daripada kalimus waqa. Nah, lepas tu masdar dia nya wiqayah, dan makna wiqayah tu adalah asyanah, penjagaan. Penjagaan. Jadi kalau mengikut di segi makna syariat pula, apabila kata takwa makna apa? Siyanatul mar'i nafsahu mimma yadurru fil akhirah. Nah, penjagaan seseorang terhadap jiwa dia, terhadap diri dia. Daripada apa? Jaga daripada apa? Jaga daripada perkara yang membahayakan dia di akhirat. Itu kita panggil takwa. Siyanatul mar'i nafsahu mimma yadurru fil akhirah. Penjagaan seseorang terhadap diri dia, maknanya dia jaga diri dia daripada terlibat ataupun melakukan perkara yang boleh mengundang bahaya di akhirat. Itu dia panggil takwa.
Oleh kerana tu kalau orang terjemah takwa takut pada Allah. Takut pada Allah saja tu makna tak mana telah betul dah makna takut pada Allah. Nah, tapi tak apa jelas mana. Kita kena gabung lagi dengan satu kalimah iaitu jaga segala hukum Allah yang terbit daripada sifat takut kepada Allah. Itu makna takwa. Nah. Jaga hukum Allah, jaga segala arahan Allah. Nah. Daripada melakukan pelanggaran kerana takut kepada Allah. Itu dia panggil takwa. Jadi step pertama takwanya ialah kena jaga daripada syirik. Sebab kalau petai lagi syirik tidak jaga, maka tak masuk langsung bab takwa. Sebab tangga pertama takwa ialah jaga daripada syirik dengan cara mentauhidkan Allah. Tu step yang pertama. Lepas tu step yang kedua, darjat yang tinggi sikit. Dia panggil dah imtisalul awamir, melakukan segala amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Lepas tu wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah. Darjat kedua. Lepas tu peringkat kesempurnaan taqwa agak, iaitu menjauhkan segala perkara yang menyibukkan dia, menghalai dia daripada ingat kepada Allah. Itu orang panggil kesempurnaan taqwa. Dan sifat taqwa yang kemuncak inilah yang telah dilalui oleh para nabi, siddiqin, syuhadat dan salihin. Itu makna taqwa. Cuma maksud dalam ayat ni, dia boleh pergi kepada tiga-tiga makna. Kita kata boleh masuk tiga-tiga golongan. Golongan yang takwa peringkat asas, golongan takwa peringkat kedua, golongan takwa peringkat ketiga masuk belakang dalam ilmu mutakin. Sebab kalau kita kata mutakin untuk orang yang benar-benar telah ada sifat takwa. Nah, ini dia panggil dah. Jadi ayat ni macam ayat tahsilul hasil, menghasilkan benda telah ada dah. Orang takwa lepas tu baca ayat ni untuk dia saja, untuk orang lain tak boleh manfaat. Ha, dia tak gitu. Oleh kerana tu sini lil muttaqini ialah kepada golongan yang as-sa'irina ila taqwa. Nah, sa'irina ila taqwa. Orang yang baru bertitih, baru berjalan menuju kepada kesempurnaan taqwa. Itu makna lil muttaqin. Makna kita wahyu Tuhan, ya Allah Taala turunkan. Ya Allah Taala turunkan kepada kita semua ni adalah merupakan suatu lambai kepada hidayah, lambai petunjuk yang dituntut supaya kita menjadikan kitab wahyu itu sebagai pedoman. Nah, yang mana orang yang benar-benar dapat ambil, dapat menjadikan kitab wahyu Tuhan ini sebagai pedoman, mereka adalah golongan yang termasuk golongan yang bertakwa kepada Allah. Nah, jadi takwa itu kita kena jaga makna dia. Oleh kerana itu, bila nak terjemah takwa dengan makna yang tepat ialah orang yang jaga hukum Allah. Nah, yang mana sifat menjaga hukum Allah tu terbit daripada takwa, takut pada Allah. Dan takut pada Allah tu terbit pada mana? Terbit daripada apabila dia kenal Allah yang dia puja, barulah ada sifat takut pada Allah. Kalau kita nak pesan ke orang, takutlah, jagalah hukum Allah, jagalah hukum Allah. Nah, selagi mana dia tak takut pada Tuhan dia, dia takkan jaga hukum. Dia tak boleh jaga. Kalau dia jaga pun dia buat depan orang, belakang orang dia langgar macam. Nah, depan orang dia kecek, dia pesan kat orang, juruh menang, jangan menipu orang. Nah, lepas tu belakang orang dia menipu orang, kebuk secara senyap. Itu dia panggil tidak ada takwa. Sebab takwa-takwa ni ialah sifat boleh jaga hukum Allah yang lahir daripada ada perasaan takut pada Allah. Dan perasaan takut pada Allah ni duduk mana pun serupa berlaku. Duduk mana serupa berlaku. Muduk dalam gua pun serupa. Sebab mu merasa mu telah diperhatikan oleh Allah. Nah, ha, dia panggil golongan yang telah ada dalam hati dia tu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nah, mu buat ibadah kau sesuatu kepada Allah, mu kena rasa seolah-olah mu lihat Allah, seolah-olah. Nah, lepas tu kalau tak lihat darjat pertama agak paling-paling kurang, mu kena rasa darjat kedua ni, iaitu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Mu kena rasa Allah Taala tengok mu sama. Ada hak ni ada takwa, tak ada hak ni tak ada takwa. Bila tak ada takwa, segala hukum Tuhan dia langgar habis. Nah, haa, usah kau hukum Tuhan, hukum sama-sama manusia ni kak. Kalau hukum Tuhan pun dia tak jaga dah, sama-sama manusia, mu'amalah berapa ni kak. Oh, mesek lah. Nah, hal lain tu lagi mudah dia nak anggap. Seterusnya, so ayat lagi kita baca. Dalam ayat yang seterusnya ni, ayat ketiga, ayat keempat, seperti mana kita ada sebut dalam, dia ada hubung kait dengan ayat dalam surah Fatihah. Iaitu dalam surah Fatihah disebut an'amta alaihim alladhina an'amta alaihim, golongan-golongan yang engkau anugerahkan, engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi jalan mereka inilah kita minta. Nah,
Cuma mereka tu sendiri, sifat mereka lagu mana? Sifat mereka tu lagu mana? Jadi dalam 2-3 ayat ni disebut 5 sifat mereka. Dah. Disebut 5 sifat mereka. Disebut sifat akidah mereka, disebut sifat amal mereka, dan juga disebut sifat akhlak mereka. Ketiga-tiga sifat ni ada berlaku kepada mereka. Jadi kita kalau kita nak termasuk juga golongan yang kita minta daripada Allah Ta'ala, seperti mana termaktub dalam surah Al-Fatihah, surah Al-Ladhina An'amta Alayhim, maka kita kena usaha supaya lima-lima sifat ni pun ada pada kita. Iaitu golongan yang Al-Ladhina Yu'minuna Bil-Ghaib. Dan ayat ni juga merupakan huraian kepada muttaqin tadi. Nah, merupakan huraian kepada muttaqin. Ia dikatakan orang yang bertakwa tu siapa dia? Orang takwa, orang yang dapat nikmat Tuhan itu orang itulah. Dan sifat dia lagu mana? Iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang dari segi sifat akidah dianya beriman dengan perkara ghaib. Nah, maknanya dari segi akidah dia tu dia percaya pada benda ghaib. Nah, benda yang ghaib daripada apa? Ghaib daripada penglihatan kita ataupun ghaib daripada akal kita tak boleh nak fikir. Dua-dua perkara. Dia ghaib dua-dua kan. Satu ghaib maknanya satu benda yang ghaib tapi akal kita boleh mikir. Macam satu benda duduk belakang dinding. Dia ghaib daripada pandangan kita. Tapi bila orang kata kita botol ada belakang dinding. Dah, akal kita boleh capai dah. Bila kata botol betul dia lagi ni. Ha. Jadi ghaib yang dimaksudkan sini dua-dua. Ghaib pandangan mata pun tak boleh tengok, lepas tu akal pun tak boleh nak memikir. Jadi tentang ghaib ini kita beriman. Nah, beriman itulah, itulah yang dikehendaki. Maknanya beriman pula adakah pakai jadah gitu? Tak. Beriman benda yang ghaib ni mestilah berpaksikan kepada bukti dan dalil. Sebab tanpa bukti dan dalil kita tidak jadi yakin. Nah, dia kepada benda-benda ghaib, setiap perkara ghaib ni apabila disebut saja perkara ghaib, maka untuk yakin dan percaya kepada dia, untuk beriman kepada dia, maka berhajat kepada bukti dan dalil. Dah. Seperti mana Allah tak sebut dalam Quran, basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan melakukan amal soleh. Dah. Bahawa balasan untuk mereka di akhirat nanti, dah, kepada mereka itu akan diberikan syurga, yang mana di bawah syurga itu akan mengalir sungai-sungai. Itu di antara bukti dan dalil bahawasanya syurga ini adalah suatu perkara yang pasti. Nah, syurga adalah merupakan suatu perkara yang pasti, walaupun dia tu kita tak dapat nak fikir lagu mana rupa dia, kita pun tak biasa tengok. Sebab syurga-syurga ni ialah mala ainun ra'at. Nah, jenis pesen makhluk ciptaan Allah yang tidak ada pernah mata manusia tengok dia. Wala uzunun sami'at. Pesen telinga manusia tak biasa dengar. Kalau dengar pun dengar, maknanya biasanya apabila kita dengar daripada orang yang gambar, kita boleh gambar dah. Kenapa? Hak ni tak boleh untuk ambil gambar yang lagi tu. Hanya dengar semata-mata. Lepas tu, wala khatara ala qalbi bashar. Dah, lintasan pun tidak pernah berlaku kepada mana-mana manusia. Mana kali kita duk khayal agama hari ni bakal syurga betul dia indah lagu ni kali. Supaya istana Elizabeth kau gitu gitu. Kita cuba khayal. Itu bukan syurga. Tak boleh nak gambar syurga. Itu baru makhluk ciptaan Allah. Nah, jadi terhadap perkara gitu Nabi pun royak tentang syurga. Nah, al-jannatu haqqun, syurga tu benar, an-naru haqqun, neraka tu benar. Lalu oleh kerana dia tubik daripada perkhabaran wahyu, dan wahyu ni satu perkara yang patut kita imani, maka kita beriman dengan penuh keyakinan. Sebab beriman ni dia yakin. Kalau tidak, dia tidak panggil beriman. Nah, kalau tidak, orang tidak panggil beriman. Kalau tidak yakin, masih ada lagi keraguan itu, dia tidak panggil beriman. Ada keraguan, duk mai, ya Allah kau tu dia panggil tidak sempurna. Dah. Keyakinan yang tidak sempurna, maka dia tidak dipanggil yakin. Yakin ni adalah kemuncak keimanan. Seperti mana kata sahabat, al-yakin al-imanu kullu. Yakin itu adalah keseluruhan iman. Keseluruhan iman itu barulah akan jadi yakin. Maknanya, percaya sungguh, baru jadi yakin. Jadi nak yakin, nak percaya, nak beriman kepada benda yang ghaib, dia mestilah berhajat kepada bukti dan dalil. Itu sifat yang pertama. Sifat pertama golongan muttaqin. Sifat yang kedua, وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ. Dah. Itu sifat amal mereka. Sifat amal mereka, mereka mendirikan solat. Nah, sini didatangkan dengan يُقِيمُونَ الصَّلَةِ. Nah, diguna lafaz yuqimuna salah.
Dah, dia memberi makna apabila kita kata dia ni telah mendirikan semayan. Apabila kata mendirikan semayan, dia kena jaga semayan pada awal waktu dia. Yang pertama. Yang kedua, semayan dia tu kena jaga segala tata tertib. Dah, rukun dia kena jaga, dah. Lepas tu kaifiat cara semayan tu kena jaga, tak boleh buat bejadah. Lepas tu cara semayan dia dituntut lagu mana, barulah dipanggil iqamatis solah. Kalau tidak, dia tidak termasuk dalam ayat ni. Orang semayan lepas tu semayan gana, orang ikut dah. Dah, semayan pukul apa? Semayan Zuhur pukul 4 suku. Dekat-dekat nak masuk asar baru sarung mai Zuhur. Pas mai Zuhur mana? Mai Zuhur rumah. Dah. Hak cara Nabi sebenarnya ke mana? Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Mu kena semayan seperti mana cara aku semayan. Nah, Nabi semayan tak biasa semayan rumah kecuali dekat kanak mati tu. Nah, dekat kanak mati tu pun terpaksa sebab tak tarok nak bangun. Nah. Waktu lain semua, bakal sabit daripada arah dia. Nah, dia nak pergi bakar rumah orang hak tak mana tak pergi semayan. Jumaah. Marahnya dia. Jadi orang mana yang tidak menjaga semayan dengan cara berjumaah, dia tidak masuk dalam ayat ni. Nah, jadi apabila sifat tu tak ada pada kita, bagaimana kita nak jadi golongan yang disebut dalam surah Fatihah alladzina an'amta alaihim. Oleh kerana tu, dah, dua-dua sifat yang baru disebut ni kita kena usahakan. Nah, seterusnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan golongan tersebut juga mimma razaqnahum, daripada nikmat yang kami anugerahkan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Nah, nikmat yang Allah Taala beri pada kita ni ada nikmat berbentuk jasmani, ada nikmat berbentuk rohani. Nikmat berbentuk jasmani ni mudah kita faham. Dah, macam nikmat Allah Taala beri rezeki kepada kita. Lalu limpahan daripada rezeki itu kita boleh guna untuk kita nak sedekah pada orang. Sedekah termasuk infak juga. Lepas tu kalau orang yang diberi lebih lagi rezeki kepada dia, cukup tahun, cukup nisab dia, maka dia kena waktu bagi zakat. Zakat juga termasuk dalam infak. Nah. Seterusnya nikmat rohani yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah beri pada kita. Nah, iaitu nikmat yang berbentuk Allah Taala telah ajar kepada kita, Allah Taala telah kurniakan kepada kita jenis ilmu pengetahuan. Maka nikmat ini juga kita kena infak ke orang lain. Sebab tu dalam Islam ni dua-dua, dah, dua-dua infak tu digalakkan. Menginfakkan ilmu yang kita belajar. Dah, ilmu ni dia macam benda yang kita usaha juga, kita usaha-usaha-usaha lalu Allah beri kepada kita sejenis ilmu. Jadi ilmu yang kita peroleh pun kita kena infakkan. Oleh kerana tu pada ayat ni Imam Qurtubi pun ada sebut, dah, wa mimma 'allamnahum dah yu'allimuna. Dan tetap ilmu yang kami ajarkan kepada mereka, mereka pun ajar pada orang lain. Itu di antara makna yang terkandung dalam wa mimma razaqnahum yunfikun. Untuk nak rujuk detail lagi boleh tengok dalam tafsir Al-Qurtubi. Seterusnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka-mereka yang beriman bima unzila ilaika, terhadap wahyu yang diturunkan kepada engkau, wama unzila min qablik, dan juga wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Dah. Jadi daripada dua ayat ni, dia mari dia ulang lafaz yu'minu dua kali. Pada ayat yang ketiga mula-mula tadi pun alladzina yu'minuna bil ghaib, lepas tu ayat yang kedua ni diulangi lagi sekali lafaz yu'minu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kedua-dua lafaz ni ulama mufassirin beritahu dia memberi isyarat kepada pengikut nabi terbahagi kepada dua golongan. Pengikut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni terbahagi kepada dua golongan. Satu golongan yang dikenali sebagai golongan ummi. Nah, seperti mana golongan musyrikin Mekah patu masuk Islam, dia ikut nabi. Dia dikenali sebagai golongan ummi. Golongan ummi ni golongan orang yang tidak ada kitab bersama dengan mereka. Mereka mendakwa beragama, tapi bila kata mana rujukan agama, tak ada kitab pun. Tak boleh nak rujuk. Golongan yang kedua yang ikut nabi ialah golongan daripada kalangan ahlul kitab, macam Abdullah bin Salam. Dia daripada ahlul kitab Yahudi, lepas tu dia masuk Islam. Ha. Lepas tu dia ikut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk dalam ayat yang kedua ni. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ini sifat yang keempat mereka. Iaitu sifat dari segi akidah mereka, mereka beriman kepada wahyu yang telah diturunkan kepada engkau. Nah, beriman kepada wahyu yang Allah turunkan kepada nabi, ini iman secara tafsil dia panggil. Iman secara terperinci. Kena ikut belaka. Wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia panggil kena beriman secara tafsili,
secara terperinci, tidak seperti mana kita beriman dengan kitab dulu. Nah, hak mana hak disebut dalam ayat seterusnya, wa ma unzila min qablik, dan wahyu yang pernah diturunkan sebelum engkau, iaitu kitab-kitab samawi terdahulu, Taurat, Injil, Zabur dan beberapa suhuf lagi tu, kita beriman. Tapi iman secara ijmali, iman secara ijmali, iaitu iman secara kita beriman bahawasanya dia adalah kitab Allah yang pernah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi zaman dulu. Iman sekadar tu. Nah, tak boleh tafsili. Sebab apa? Sebab segala ajaran dalam kitab tu telah dimansuh oleh kitab Quran kita. Kitab Quran kita ni sebagai nasikh, pembatal bagi segala syariat-syariat dulu. Habis tempoh dah. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, maknanya Taurat, Injil, Zabur belakang tu habis tempoh belakang dah. Kira zaman mereka tu telah berlalu. Lepas tu lah ni zaman Quran. Zaman Quran bermula daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bila? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Nah, jadi kukuk mana pun Quran kitab-kitab dulu tu tak ada pakar adalah. Kita hanya beriman dia sebagai kitab Allah yang pernah diturunkan satu ketika dahulu. Beriman sekadar tu je. Tapi kalau bila kata kitab wahyu Quran Tuhan ni daripada awal sampai akhir, dah kena ikut belakang. Dia panggil iman secara tafsili. Oleh kerana tu dua-dua dituntut ni. Cumanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita tu terbagi pada dua pula. Dah. Satu kita panggil wahyu matlu. Wahyu matlu ni kitab Quran kita ni. Wahyu matlu tu maknanya wahyu yang diberi pahala dengan bacaan. Macam kita baca alif lam mim, situ ada tiga huruf, dapat 30 hasanah dah. Diberi pahala setiap bacaan. Satu lagi wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita dia panggil wahyu ghairu matlu. Dah. Wahyu yang kalau kita baca dia tu pun bacaan lafaz dia tu tidak akan diberi pahala, iaitu lafaz-lafaz hadis yang tubik daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh tu kena ikut juga. Nah, as-sunnah tu kena ikut sebab as-sunnah tu adalah merupakan huraian kepada ni. Sebab benda yang tubik daripada mulut Nabi. Dan Nabi ni Quran bagi tahu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak berkecik mengikut hawa nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha. Nah, kecuali apa yang tubik daripada mulut dia itu adalah wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada dia. Oleh kerana tu, apa yang tubik daripada mulut Nabi yang dikenali sebagai hadis, hadis juga kita panggil wahyu. Cuma wahyu ghairu matlu. Bukan kata baca dia An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah. Maknanya lafaz-lafaz dia tu tak boleh pahala, cuma akan dapat pahala dari sudut kita menghayati makna dia. Dah. Kerana makna dia itu adalah merupakan huraian kepada kitabullah. Seterusnya wabil akhirati hum yuqinun. Dah. Dan ini sifat yang kelima mereka, sifat beriman kepada hari akhirat. Sifat mereka tu yakin kepada hari akhirat. Nah. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap negeri akhirat. Cumanya sini disebut akhirat saja. Sebenarnya akhirat ni dia sifat kepada satu lafaz lain. Asal dianya wabid daril akhirati hum yuqinun, dan terhadap negeri akhirat mereka benar-benar yakin. Nah, sini Allah guna yuqinun, tidak guna yu'minun. Nak beritahu tentang akhirat, benda yang mereka tidak dapat lihat, mereka tak tengok, mereka yakin. Yakin ni makna apa? Yakin ni benda tidak ada syak sikit abuk, benda tidak ada ragu-ragu sikit pun. Sebab kalau ragu dia tak panggil yakin dah. Ragu dia tak panggil yakin. Dah. Ragu boleh jadi dia jadi waham, boleh jadi zon, boleh jadi syak. Boleh jadi raib. Nah, itu kalau ada keraguan. Cuma bahasa Melayu nak terjemah tak payah bahasa Melayu. Bahasa Arab ni dia ada peringkat dia. Kalau berapa persen? Kalau syak ni 50-50. Caya dak. Lepas tu raib. Oh, raib ni berapa persen pula? Melayu panggil ragu belaka. Melayu kita ni kan, oh ragu. Raib ragu juga. Zon ragu juga. Waham ragu juga. Lepas tu apa lagi? Syak ragu juga. Pak kalimah harap tu bahasa Melayu bakal borong ragu belaka. Oleh kerana tu nak hurai setiap kalimah ni, terpaksalah ditambah dengan kalimah-kalimah Melayu hak lain. Sebab bahasa kita tu memang miskin sampai situ. Jadi daripada tiga ayat ni, zahir daripada situ lima sifat. Yang pertama Allah Ta'ala sebut tentang sifat akidah. Sifat akidah tu sendiri ada tiga, iaitu beriman dengan perkara ghaib, beriman dengan kitab, kitab yang diturunkan kepada Nabi kita dan kitab-kitab terdahulu. Dah. Lepas tu beriman dengan hari akhirat. Itu sifat akidah. Sifat amal pula, mereka sentiasa mendirikan semayah. Dah. Cara mendirikan semayah pula mengikut cara yang telah diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat yang kelimanya ialah
sifat menginfakkan apa yang mereka miliki. Untuk menginfakkan harta, dah, tidak semestinya seseorang itu tunggu kaya dulu. Kalau kita orang miskin, kaya pagi, makan pagi, nak tunggu ada harta banyak dulu nak infak, kan? Siapa kebila-bila tak boleh nak infak. Infak tengok kadar kemampuan kita banyak mana. Kita boleh infak berapa sehari? Contohnya boleh berapa kita boleh beri kat orang? Sama, sama gila. Dia hok tak comelnya, orang ni gaji dia 1000 sehari. Tapi tak nak infak kat orang, ui sama. Tu tak kenalah. Dia panggil tidak bersyukur, tak pandai ring. Tak pandai dengan tuan boleh duit banyak tapi tak nak beri kat orang berkira. Itu dia panggil orang berkira. Tapi kita ni pesing kerja sehari tu memang boleh 5 ya, memang boleh 10 ya. Kalau lebih banyak kat orang, kita tak cukup. Sedangkan infak disyariatkan apabila lebih daripada untuk diri kita, untuk keluarga kita. Sebab untuk keluarga tu infak juga tu. Untuk keluarga kita, yang kita belanja untuk isteri kita, untuk anak kita tu, itu adalah infak tu. Kita kena berasa. Dan kita kena ada ihtisab. Nah, takut-takut nanti kita duk sungguh. Duit untuk beli baju anak, untuk beli makanan anak, untuk beli makanan bini duk sungguh. Allah, duk habis kau ni. Aku tak ada masa nak infak. Itu infak tu. Kita wui kepada bini kita, wui kepada anak kita, itu adalah infak. Dan setiap amalan, kalau kita tidak rasa dia sebagai amalan dan kita tidak mengharap pahala, kita tak boleh pahala dia rugi kita. Nah, oleh kerana tu Huzaifah ibn al-Yaman dia pesan kepada kita, la ajra liman la hisbatalah. Tidak ada ganjaran pahala bagi orang yang tidak ada sifat ihtisab. Ihtisab ni dia buat gapo-gapo dia tidak harap pahala. Macam contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, siapa-siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa wasami'ul alim pada waktu pagi 3 kali, nah, maka kelebihan dianya orang ni akan terpelihara daripada segala bahaya. Itu kelebihan yang Nabi bui. Tiba-tiba ada orang tu dia baca saja, bila tanya dia, mahu tahu dak kelebihan dak ni? Hamba tak tahu. Kelebihan dia akan dilindungi daripada benda-benda bahaya tu, dia tak akan boleh. Dia hanya dapat main basic pahala. Nah, sebab dia tidak ada ihtisab, tidak ada mengharap ganjaran pahala. Sebab dalam Quran bertalu-talu ayat supaya kita mengharap ganjaran pahala. Hatta Nabi kita apabila dia ajar, nah, tetap supaya berdiri malam imanan wahtisabah, berdiri malam pada bulan puasa tu berserta dengan penuh keimanan, yakin sungguh bahawasanya ini adalah salah satu daripada tuntutan Allah. Kemudian ada ihtisaban serta mengharap ganjaran pahala. Ghufirallahu, barulah akan dapat jaminan akan diampuni dosa dia. Maknanya kelebihan akan diwi lah gitu. Nah, oleh kerana tu setiap benda yang kita buat ni, paling-paling tidak kita kena secara umum lah, ya Allah, kita nak ingat belakang segala kelebihan ni memang kita tak ingat. Dan sebab kita ni pesen ngapa hari ni, ngapa pagi ni, petai lupa. Tak ingat mana banyak lajak.